Assalamualaikum semuanya. Wih, kembali lagi Pustaka Maya cuy. Wih, akhirnya teman-teman ya. Hero yang kita tunggu-tunggu atau update yang terbaru dari Lokapala sudah keluar ya guys ya. Dan di sini di lobby ya guys ya. Kalian bisa melihat sendiri ya guys ya. Ada hero baru ya guys ya. Dan ini hero saya belum tahu, jadi langsung aja daripada kita cincong-cincong ya guys ya. Itu langsung aja lihat di berita ya guys ya. Pokoknya kalian kalau ada apa itu info update-update terbaru dari Lokapala, langsung aja di berita ini ya. Berita pembaruan. Oke, okay, balancing note. Oke, okay. Yang ini yang baru ya guys. Oh, yang baru mana ya guys? Yang baru. A few moments later. Nah, teman-teman, jadi ini guys perbaruannya ya guys. Ada hero baru bernama Najan Under His Wing Pukung Himba Engkor Tom Calamity. Oke. Okay. Dan Himba ini adalah seorang hero teman-teman yang terinspirasi dari suku yang ada di Kalimantan teman-teman, yaitu suku Dayak teman-teman, dan menggunakan senjata yang namanya Mandau ya teman-teman. Wah, keren kan? Indonesia banget ya cuy ya. Dan ini akan ada event ya teman-teman ya. Event hero ini ya teman-teman, yaitu pada tanggal 11 Mei, yaitu 11 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei ya teman-teman. Jadi buat kalian semuanya langsung aja kita langsung ke sini aja ya. Dan juga ada updatean-updatean terbaru yang pasti update-nya adalah mengfix bug-bug ya teman-teman ya. Dan juga langsung aja kita akan melihat penampakan hero-nya seperti apa ya cuy ya. Mana ini hero pasti di belakang sini. Nanti saya harus beli ini ya. Wajib saya beli. Belum kayak Kitri tak beli. Oke. Okay. Langsung kita lihat guys. Ini guys hero-nya guys. Lihat guys. Gila. In the name of Luta, I will defend Pukung Himba. In the name of Luta, I will defend apa tadi guys ya? Himba guys ya. Ini guys ya Mandau-nya ya guys ya. Mandau-nya senjatanya gila men, Lokapala. Dan ini guys lihat tuh. Dia bawa gederang ya. The Drum of Victory ini guys ya. Gila guys, dan penampakan seperti ini dan skinnya seperti apa guys, kita lihat guys. Gila men. Gila men, siapa yang ngomongin saya nggak tahu ya guys ya. Kita review eventnya guys. Nah di sini ada limited event ya. Inilah event kalian bisa mendapatkan skinnya kalau nggak salah skinnya Nera ya guys ya. Jadi ini silakan kalian apa itu Will of Becoming Lokapala Second Anniversary ya teman-teman ya. Jadi adalah event ulang tahunnya Lokapala yang kedua ya teman-teman. Wey, selamat ulang tahun nih Lokapala ya. Semoga menjadi game Indonesia nomor satu di Asia dan di dunia ya guys ya. Oke. Membawa nama Indonesia dan juga budayanya ya guys ya. Gila guys ya. Dan ini guys ada limit event juga dari hero nya nih ya, Offerings for Luta. Ini guys ya. Jadi ini ceritanya adalah hero nya itu adalah melindungi hutan ya guys ya. Karena hutan itu harus kita jaga ya. Indonesia paru-paru dunia, jangan sampai paru-parunya kena kanker ya guys ya. Karena dibabat semua pohonnya sekarang ya. Gimana orang-orang sekarang itu ya. Oke guys, langsung aja kita lihat anunya guys ya. Apa itu anunya ini guys ya? Apa itu wahana guys ya? Wahana atau odong-odong ya. Jadi setiap ada hero baru pasti ada odong-odong baru. Namanya adalah Kalekep Enggang. Ini pasti bahasa apa itu sana ya guys ya. Ini guys Kalekep Enggang ya guys ya. Kok ini guys ya? Mana Kalekep? Ini guys ya. Kalekep Enggang seperti ini ya guys ya. Gila men. Jadi di pojok-pojoknya itu ada motif apa itu shield si apa si hero nya guys ya. Oke guys, jadi itu dia apa itu hero baru, skin baru. Ada yang lupa satu lagi, astaga, skinnya Nera. Nah ini guys ya, akan ada skinnya Nera ini teman-teman. Sus pecah dari batu ini, kerasakti ya. Wow, kok wangi-wangi guys ya. Jadi ini Nera jadi nganu ungu-ungu kayak gini. Gila men. Waduh ini jujur ya guys. Jujur ya guys ya. Jujur ini terlalu terbuka nih guys ya. Ini mohon apa itu ini ditutup lah. Ditutup dikit aja guys ya. Ini terlalu terbuka menurutku nganunya ya guys ya. Dikasih apa itu? Nah, dikasih apa itu? Oke, selain dari update itu ya teman-teman, ada yang paling kita tunggu-tunggu ya teman-teman, update-nya yaitu kita bisa melakukan, nah ini guys ya,
chatnya sudah berubah, teman-teman ya. Apa itu tampilan chat globalnya sudah lebih berubah dan ini menurut saya lebih bagus ya, teman-teman ya. Lebih bagus, lebih mantap. Nah ini ketinggian ya, guys ya. Ketinggian menurut saya, guys ya. Tapi nggak apa-apa, guys. Ini bagus ya, guys ya. Dan juga, guys ya, ada fitur yang kita tunggu-tunggu juga, yaitu apa? Fiturnya adalah ini, guys. Kita bisa ngechat secara pribadi ya, teman-teman. Kalian kalah ya, teman-teman. Ngajak buy one boleh di sini ya, guys. Tapi buy one-nya harus yang sopan ya. Nah, kalau ngomong seperti ini, contohnya ya. Assalamualaikum gitu, guys. Kalau ngechat tuh assalamualaikum, waalaikum. Nah seperti itu dulu ya teman-teman ya. Jangan langsung apa itu cocok gitu ya, guys. Gak boleh ya, guys ya. Oke, ayo kita mabar coy. Nah seperti ini coy. Nah ini bisa melakukan apa itu namanya chat secara pribadi ya, guys ya. Oke lah men. Oke okay guys, ini langsung aja guys, kita langsung saja masuk dalam in game-nya aja, kita coba hero barunya ya guys ya, let's go. Oke teman semuanya, kita masuk dalam game-nya ya cuy ya. Wih, keren banget, lihat tuh guys ya, lihat kesini guys ya. Ini saya sudah ke wuh. Shadows do not belong here. Oke guys, saya suaranya, pengisi suaranya kayak nggak asing ya guys ya. Kayak seseorang yang saya kenal ya guys ya. Siapa ini? Jangan-jangan ini pengisi suaranya. Woi, inilah ini ada orang guys. Skill 2-nya. Gila men. Skill 2-nya mengeluarkan pukulan api maut. Gila. Skill 2-nya guys ya. Mengeluarkan putaran-putaran magma api langsung saya ini role-nya factor ya guys ya. Gila ini hero yang saya top globalin nih ya guys ya. Pokoknya nanti saya kalau ketemu Bang Pustaka. Skill satunya mengeluarkan apa ini? Nganunya guys ya. Apa itu shield-nya menjadi kayak gini ya guys ya. Gila men. Ini pakai critical dan attack speed ini. Wah, keren ini hero guys ya. Jalannya guys ya, kok jalannya attack speed-nya sangat kenceng sekali. Ini kalau nggak salah ini sekitar 40 km/jam. Oke guys, kita skill 2-nya guys ya. Skill 2-nya ini bisa diarahkan. Bisa diarahkan guys. Bisa diarahkan seperti ini. Gila men. Aduh, kurang dikit guys. Ini lo. Sini lo. Ayo. Ini lo, ayo sini, nggak takut gua guys. Ayo guys, buy one sama ini guys. Buy one ini hero baru versus hero baru ya guys ya. Ayo sini buy one, ayo sini. Putaran maut, gila guys ya. Gila. Gendeng. Ayo. Dia kok nggak habis anjay. Waduh. Ultimate. Gila, kalah guys ya. Gila guys ya, gak kayak gitu ya guys ya. Waduh, keren ya guys ya. Pertandingan pertama yang sangat keren sekali guys ya. Gila men. Oke. Langsung saja kita ke sini guys. Triple kill langsung musuhnya. Apa itu teman kita guys ya. Itu karena dukungan kita ya. Gila guys. Skill 2 itu memberikan itu guys ya. Apa itu namanya? Kayak apa namanya? Ini loh guys, apa itu siwing ya, kalau di bahasa saya bahasa namanya siwing itu ya kayak itu guys ya, apa itu pedang yang berputar-putar ya, mandaunya ya guys ya. Mandau kan bisa terbang ya guys ya. Ini hero-nya nganu ini apa itu mage nih ya, setengah mage ya, bisa menggunakan mandau terbang tuh jadi gila guys. Gila damage-nya, subhanallah, gendeng guys ya. Udah tengah di tag guys, kita langsung ke tengah aja deh guys ya. Ini nggak usah pakai odong-odong, ini udah GG nih guys. Yo sini lo. Combo dari skill 1 dan skill nganu guys. Cuman ini nggak bisa ngejar ya guys ya. Aduh. Ini bisa. Apa itu guys? Ngomong apa dia guys ya? Sus. Waduh, gila mas, ultimate-nya itu loh yang melanglang buana, keren banget ya guys ya. Iya, apa ini? Pasif guys, aku dapat ppasif guys. Apa ini pasifnya ini? Ayo kesini kau. Ayo sini. Belum tahu ini. Kalau si apa itu skill 2-nya itu mengenai tubuh kita itu akan mengikuti guys ya. Akan mengikuti ya guys. Waduh, ini di sana ada anu guys ya. Ayo bantu aku guys, butuh bantuan guys. Sini lu. Ini guys, gila guys.
Oh, gila. Dulu. Awas. Yo, ayo, ulti. Kamu bisa ini, El Piento. Aduh, mati aku, guys. Oh, stop. Astagfirullahaladzim lah, halal ketar biadim. Pasti saya terkena yang namanya turret ya, guys ya. Si Roger ya, guys. Bos, ini juga, guys. Ada ulti-ultian. Ayo sini. Ayo. Gila, guys ya, ultinya. Subhanallah. Gila. Oh, ampun. Ampun. Wah, gila, men. Waduh, atas, guys. Atas di split push, guys. Jangan sampai atas di split push, guys. Kita langsung ke sini aja, guys ya. Kita langsung hadang dari sini ya, guys ya. Biar dia nggak bisa lari kemana-mana, guys ya. Dia mau lari ke sini nih, guys ya. Ayo, kemana kau? Dia menyerah tanpa syarat ya, guys ya. Langsung pasrah ya, guys ya. Ketemu hero yang sangat OP, guys ya. Lulu. Waduh, inilah ini. Aduh, ini ketemu. Loh, kok bisa ngebling ya, guys ya? Aduh, ini hero ini. Ya Allah. Hero laknat. Waduh, nggak kena, guys. Ya ampun. Dan ini, apa itu? Skill satunya kok tiba-tiba muncul-muncul sendiri ya, guys ya? Apakah pasifnya saya nggak tahu ya, guys ya? Saya kurang baca ya, guys ya? Indonesia darurat membaca ya, guys ya? Oke, hati-hati. Pasifnya seperti ini, guys. Mungkin dia bisa meloncat ya, guys ya? Oke, sabar. Ini adalah The King of Luta. Ayo. Sip. Temanku GG, guys ya. Ini kita harus ngelanjut. Kita ulti, guys. Cengcing tuh karang. Ini karang ngerti ya, guys ya. Yang penting bacok ya, guys ya. Hero petarung ya, guys ya. Siders is not here. Shader is not belong here. Ini memang bukan Minecraft, enggak ada shader di sini. Ini hero-nya pemain Minecraft ini ya, guys ya. Nadan ya. Pak Najan. Hero Najan. Senajan ya, guys ya. Dia adalah pelindung Luta, guys ya. Luta itu apa ya, guys ya? Saya enggak tahu ya, guys ya. Nanti kita baca ya. Kita harus membaca ya, guys. Jangan sampai Indonesia darurat membaca. Ayo sini bos. Sini bos. Sip bos. Apron nih, guys. Apron itu mega kill ya, guys ya. Ngapain itu, guys, ke sini ya, guys ya? Nah ini kenapa ini, guys ya? Sabar. Kita ambil ini dulu. Gila, men. Hero dari Kalimantan ya, guys ya. Dari Kalimantan, terinspirasi dari Kalimantan ya, guys ya. Dari hutan Kalimantan, pelindung hutan ya, guys ya. Ini combo sama si Chandra Fancy ini bagus ini, guys ya. Combo sama Chandra Fancy ini, guys ya. Cocok banget ini hero ya, guys ya. Sini ambil ini. Mana nih musuhnya, guys? Musuhnya tidak ketara ya, guys ya. Ayo. Ini, guys, kita ambil ini. Musuhnya di atas ya, di sini, guys. Kita langsung samperin aja ya, guys ya. Puhiba is not tremble. Apa ya, guys? Nih makan tuh. Poh, gila damage-nya. Sumpah. Skill 2-nya itu, guys, damage-nya, guys. GG ya, guys ya. Ini di sini kita anu, guys, apa itu? Kita hancurkan juga, guys. Kita lempari pisau maut. Waduh, raksasanya di keren siapa ini? Teman kita, guys. Alhamdulillah, guys ya. Ini bau-bau kemenangan ya, guys ya. Di kritikalnya, guys ya. Kalau baru update kayak gini, guys ya. Apa itu? Kada patah-patah ya. Yo, sini lu. Awas, yo, kita atas, kita bantai, guys. Sip, yo, maju. Ulti. Gila, subhanallah. Gila, guys ya. Gila, ini gimana sih Bang Mustaka bilangnya? Amazing, guys ya. Langsung aja kita end aja, guys ya. Biar kita menang ya, guys ya.
Kalau kita nggak end ini bahaya ya, kita bisa kalah gitu ya. Guys, kita end guys. Aduh, sakit. Tuh makan tuh. Gila guys. Skill 2-nya ya Allah, subhanallah. Fokus turret guys, Takut kalah aku guys. Fokus turret. Menang ya guys ya. Aduh, akhirnya teman-teman menang ya guys ya. Keren memang hero-nya teman-teman ya. Keren banget ya, sumpah. Tapi kita enggak APP enggak apa-apa. Yang penting kita udah menang ya guys ya. Oke, mantap ya guys ya. Baik teman-teman semua, jadi itu ya teman-teman ya, updatean terbaru dari Lord Kapala, keren banget semua teman-teman ya. Yang paling keren itu ada hero baru, eventnya juga ada event skinnya si Syaira, dan juga ada yang namanya fitur chat pribadi teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa melihat ada history chatnya, kita bisa melihat di sini, sangat keren sekali. Dan ini sangat memukau sih menurut saya ya, karena lama nggak update, ternyata dia sedang update besar ya, Oke, teman-teman semuanya, bermain game secukupnya. Jangan lupa untuk beribadah, belajar, dan berbakti pada kedua orang tua. Salam pustaka, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, guys ya. Pakai masker ya, guys ya. Masih pandemi loh ya. Oke.